Oke, berarti kan ini Supra ya, suaranya kasar seperti ini. Ya, suaranya kemprocek ya. Ini akan kita pasang spare. Nah, ini di bawah sini ya. Oke, ini kita pas dulu. Jadi pernya ini kita tambahkan ke sini. Kita tambahkan seperti ini. Oke, langsung kita tes suaranya ya. Ini suaranya setelah kita ganti per, kita tambahkan per ya. Suaranya menjadi halus dan tidak kemerocok lagi. Oke, jadi ini hanya untuk sementara ya. Kalau tidak ada dana, bisa kita pakai per seperti ini. Oke, semoga bermanfaat.